pagi. Mau tanya dulu, kalau kata sini mau terus ke mana ini? Ke ini ada masjid sana. Apa dia itu? Maksudnya masuk di Dendengan. Oh, Dendengan. Iya. Ya, kembali lagi tentunya dengan saya Tabari Channel ya, teman-teman. Dan tentunya pada saat ini saya akan mau memperlihatkan suasana yang ada di Kampung Merdeka, Kelurahan Dendengan Dalam. Ya, tentunya perlu kita ketahui bersama di mana saya berdiri saat ini, ya ini, yaitu di sebelah kiri saya, ya ini masuk di Kelurahan Tikala Ares. Dan sebelah kanan saya yang bapak ini masuk di Kelurahan Banjir ya teman-teman. Oke, tentunya kita tidak berlama-lama, kita langsung ke Kampung Merdeka. Oke, check it out, kita let's go ya teman-teman. Kita masuk sini. Ini jembatan gantung yang tentunya ada di Kampung Merdeka ya teman-teman. Ya, dulunya ini jembatan ini tentunya jembatan loreng, karena persis seperti baju loreng tentara ya. Oke, tentunya sebelum kita jalan ke atas ya teman-teman, saya mau kasih lihat dulu buat teman-teman. Oke, bawah sini ini warna. Jadi teman-teman yang dulunya catnya jembatan ini loreng, sekarang sudah berubah menjadi merah putih. Jalan ya teman-teman, saya mau kasih lihat buat teman-teman semua tentunya mengenai ini Kampung Merdeka. Oke, Kampung Merdeka ini sepertinya cuman warga ada di sini teman-teman. Pagi, mau tanya dulu, kalau ke atas ini mau terus ke mana ini? Ke ini ada masjid sana. Iya, terus ke sana pos multifood. Masuk di kelurahan apa dia itu? Maksudnya masuk di Dendengan. Oh, Dendengan. Iya. Dendengan Dalam. Baru kali ini masuk ke sini teman-teman, bisa mau kasih lihat buat teman-teman semua. Itu
situ. Ada jembatan. Oh, kalau ke kanan? Banyak so kasih informasi bagi kita di pagi ini, dan kita akan melanjut dulu ke atas. Oke, mari Pak. Iya. Oke teman-teman, saya akan lanjut lagi ke atas ya teman-teman. Jadi saya mau perlihatkan suasana yang ada di Kampung Baru, tentunya Kampung Baru yang ada di Kelurahan Dendengan Dalam ya teman. Kelurahan Dendengan Dalam. Nyanyi lagi ya, asik deh ya teman-teman. Bapak sudah kasih tahu tadi, jika mau ke apa namanya, ke saya mau ambil arah ke kiri, dia masuknya ke Miangas, persis di angkatan laut. Jadi kalau mau ambil kanan, saya harus ke Multifood katanya. Mau jadi di situ, mau keluarnya di nantinya keluarnya di jembatan Dendengan. Nah, saya mau coba ya. Saya mau coba dulu ke ambil jalur kiri ya teman-teman, dari atas ini. Saya akan belok kiri tentunya. Saya akan belok kiri ya teman-teman. Kiri. Ya, dari sini tentunya. Ada kanan, ada ke kiri. Nah, ke kanan dan ke kiri ya teman-teman ini. Oke. Dan tentunya saya akan mau ambil ke ini kanan ya teman-teman. Ini jalur kanan. Dan tentunya saya akan mau ambil jalur kiri ya. Kiri bapak ini. Oke. Datang. Kita akan jalan terus ke bawah. Selamat pagi Bapak. Lorong-lorong ya, lorong-lorongnya juga ya besar-besar ya teman-teman di sini. Oke. Jalur sini teman-teman, ada lorong juga seperti ini. Oke. Kita kalau mau ke atas seperti Bapak sudah beritahukan ke kita tadi, katanya tembusnya ke Jalan Miangas, nantinya ada di apa namanya sana, persis di kantor Angkatan Laut. Oke. Jadi pemukiman di sini begini teman-teman. Suasananya ada di sini. Selamat pagi Bapak. Oke. Kita jalan terus ya teman-teman. Jadi suasananya yang ada di sini teman-teman seperti ini. Jadi saya kasih lihat buat teman-teman agar nanti teman-teman bisa menikmati suasana yang ada di kota Manado di tahun 2023. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Kita kasih lihat di sini ya teman-teman, ini sudah mau masuk ke apa namanya, ke keluar di jalannya masih. Pagi Ibu, Pak. Vlog Bu. Pagi Bapak.
pagi-pagi, Pak. Oke, kita jalan terus ya, teman-teman. Suasananya tentunya seperti ini, jalan di sini. Ah, biasa saya naik kendaraan, tapi saya mau coba jalan kaki dulu, teman-teman. Pagi, Bu. Pagi-pagi, Bu. Jadi suasana yang ada di sini, teman-teman, di tentunya di tahun 2023 seperti ini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pagi, Bu. Jadi ini, teman-teman, saya sudah sampai di sini. Ini ke jalurnya ke Dendengan. Jembatan Dendengan yang ke sini, Jembatan Dendengan. Jadi Bapak bilang tadi, dan ini ke Jembatan Miangas. Itu jalan Miangas atau apa namanya? Ada teman kita sana. Nama Bedu, teman kita. Oke. Selamat pagi. Aduh. Iya. Teman kita, selamat Natal dan tahun baru. Jalan dari mana ini? Oh. Jangan lupa tentunya buat teman-teman tentunya yang ada di luar Kota Manado, tetap semangat dalam melakukan aktivitas kerja, tentunya jangan pernah menyerah dan tetap andalkan. Oke, teman-teman, saya tadi ketemu dengan sahabat saya. Dan terusnya kita akan lanjut ke bawah ya, teman-teman. Bangunan ya, teman-teman, jual alat-alat bangunan Bintang Paut yang ada di Miangas. Yang Bapak bilang tadi, yang Bapak katakan tadi ya, teman-teman, ini kantor Angkatan Laut yang ada di Miangas ya. Oke. Dan saya tentunya sudah berada di apa namanya, Jembatan Miangas ya, teman-teman. Ini sini teman-teman. Oke, ini Jembatan Miangas, dan yang atas ini tentunya jalur ke Paldua, mengarah ke Paldua. Ini yang ke atas ini sebelah kanan saya. Thank you.
saya sudah kasih lihat Kampung Merdeka yang berada di Kelurahan Dendengan Dalam. Tentunya buat teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya, agar tentunya channel YouTube saya tetap terus dan semakin berkembang untuk menginformasikan informasi yang bermanfaat, menarik, dan terpercaya tentunya di Sulawesi Utara. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.